buat mic-nya seperti ini. Supaya gampang, kotak aja seperti ini ya. Nah, kotak panjang dibuat lurus ke bawah tiangnya. Sekali lagi, nggak perlu mirip. Kita belajar, semuanya belajar. Di sini kita bagi dua. Di sini ada titik-titik, boleh. Mic-nya. Wajah Pak Karno agak tertutup sama mic ini nanti. Sebagian tertutup ya. Ya. Tapi kalau saya
Sudah jam 12, Pak, aku tutup ya. Sampai jumpa minggu depan. Coba semuanya ya. Nanti Pak, aku foto taruh di grup. Thank you.